Ini udah ada di Jalan AM Sangaji, Petojo. Nah, kalau di situ tuh Pasar Petojo ya. Nah, kita di belakang ini. Gua mau ke satu kedai bakmi. Mie ayam dua putra, cuy. Ada mie ayam besar, mie ayam kecil, pangsit, bihun, kwetiau. Halal, cuy. Nah, ini ownernya. Halo, Pak. Namanya siapa, Pak? Pak Yudi. Oh, Pak Yudi, ini buka jam berapa ya? Jam 6 udah siap. Jam 6 udah siap? Ya. Sampai jam? Ya, paling jam 1 siang. Nah, mie-nya ada mie apa aja nih? Mie lebar, mie kecil, ada mie kecil, ada mie bun. Mie lebar, mie kecil? Ya. Udah buka berapa lama, Pak? Saya dari 2010. 2010? Ya. Oh, katanya bekas karyawan Bami WW ya? Bener ya? Waduh, mantep nih. Udah, Pak, saya pesan di mie-nya ya, satu ya. Oke, makasih, Pak. Satu porsi isi tiga ya? Tiga. Oke. Seharga 16.000 apa pangsit? Oh, dipakein kuah ayam ya? Iya. Mantap. Iya. Ini apa dengan kuah ayam ya? Apa? Oke, guys, ini dia bakmi pesanan gua. Bakmi ayam dua putra yang di AM Sangaji, Petojo. Ini simple banget ya, bakmi gerobakan ya. Ini ayam kecap. Nah, terus ini mie-nya mie kecil. Dia ada mie lebar, mie kecil. Widih, mantap. Simple banget. Nah, ini seporsi seharga 13.000, cuy. Ya. 13.000. Nah, kalau pakai pangsit atau bakso ya, ini jadi 16.000. Ini pangsitnya isi 3. Ya. Oke, guys. Ini pesanan gua ya. Ini bakmi halal, cuy, bakmi gerobakan. Jadi Pak Yudi ini dulu ceritanya dia bekas karyawannya bakmi WW yang di Ketapang juga nih. Gitu. Paling jarak setengah kilo dia buka di sini. Buka dari tahun 2010, cuy. Berarti udah 11 tahunan ya. Ini bakmi simple banget sih, bakmi kayak bakmi Kasonogirian gitulah ya. Itu ayam kecap, bakmi sama sawi aja sama daun bawang. Tapi kelihatannya enak ya. Soalnya di sini ramai banget. Biasanya nggak berhenti, cuy. Tuh, ya. Icip. Bumbunya oke lah ya. Mie-nya agak lembek nih. Gue agak kelembekan. Icip lagi. Bahasa goreng, bos. Ada bahasa goreng? Oke, makasih. Ayamnya, ayam kecap. Enak. Asin gurih, ada manisnya. Gua racik dulu. Kita basin. Sambelnya, cuy, sambelnya. Wah, mantep ini. Wah, banyak sih. Nah, ini yang udah gua racik, udah pakai saus, sambel, sama kecap asin. Tuh merah tuh. Ya, kecil. Baru nampol. Ih, mantap. Ini tipikal baminya agak kering ya, jadi nggak basah. Baru nendang. Nah, ini pangsit rebusnya. Isi 3, seporsi.
Jadi bakminya 13.000, tambah ini jadi 16.000. Jadi ini satu 1.000, cuy. Cip. Kulitnya sih biasa aja, tapi isinya banyak, cuy. Ayam semua isinya. Gede tuh. Mantep. Nah, ternyata dia juga ada bahasa gorengnya, cuy. Gede. Gede banget. Kecil. Ayam. Enggak ada udang. Walau udah dingin tapi masih enak. Masih dapat kernyesnya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue Bang Kelana. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah, bye.